apa itu noya? Suara apa? Suara apa? Itu? Suara apa tuh? Itu Run. Run? Bukannya Run sudah hancur? Bukannya nggak ada kemarin? Rundahul itu bukan satu-satunya yang kemarin. Bukan dulu udah hancur ya? Bukan satu-satunya. Iya, yang itu bukannya hancur. Hah? Rundahul bukanlah satu-satunya maksud kamu? Iya, benar. Itu adalah yang dimaksud Dewi. Hadiah untuk kita. Apa maksudnya? Kalau begitu Noya. Benar, kita harus bergegas. Oke, let's go. Let's go. Ayo, let's go. Itu apa? Itu apa? Wait. The hell? Tidak salah lagi. Itu aura Run. Divine Power. Ayo. Divine Power. Ayo. Kita super gegas. Tunggu dulu, Noya. Hah? Kenapa? Kita butuh strategi, Noya. Strategi? Betul. Kita betul. Bisa asal langsung enggak, sana. Terus apa yang harus kita persiapkan? Ender Station gimana? Oh, Ender Station menarik. Boleh. Masalahnya gini, kita tahu tempatnya di mana. Kalau udah tahu, baru kita pasang Ender Station. Oke. Keburu enggak? Kalau enggak gini aja, gini aja. Kalau misalnya emang itu Run ya, kita kan udah tahu tempat naruh Runnya di mana. Oke. Iya, itu pasti. Mending kita bikin Ender Station di tempat Run kita bakal masang di sana. Oke. Oke, okay, itu bagus sih. Okay. Ini bagus. Kita tapi harus kita bergegas ya. Oke. Oke, cepat. Ya. Kita harus cepat sih. Oke. Jadi hari ini aku suruh kalian semua ngumpul di sini untuk membahas sesuatu. Alright. Jadi yang pertama, ada seseorang yang akan kukenalkan kepada kalian semua. Hah? Siapa orangnya yang mau kau kenalkan kepada kita? Siapa? Ya, ini bakal berguna banget untuk kita di ROR. Alright. Berguna buat ROR. Serius. Yes. Silakan masuk. Loh. Ya. Yeah. Apa itu? Siapa ini dia? Siapa ini warna pink? Dia bakal jadi orang baru di ROR. Dan ya mungkin kamu bisa memperkenalkan dirimu. Namaku Yif. Hah? Siapa namanya? Yif. Yif. Namanya adalah Yif. Yes, namanya adalah Yif. Dan dia akan membantu kita dalam melakukan sebuah misi. Ya, salah satunya adalah membangun base kita kan. Makin banyak orang, ya harusnya bakal makin cepat. Oke, silakan duduk. Hari ini Fepep nggak ada ya, jadi ya sudahlah. Alright, ada beberapa yang ingin kubahas. Yang pertama adalah perihal Ragnarok. Kalian tahu kan, base Ragnarok yang lama, yang sebelumnya kita ingin membuat party di sana. Kalian ingat? Yo, iya, party. Kenapa? Ada apa? Yes. Okay. Dan ya, ternyata udah ada orang yang mendahului kita membuat orang? Party di sana. Hah? Siapa ya. Orang siapa? Jadi kalau kita bilang sih mungkin The Purge. Oh. Kan kalian tahu kan The Purge? Oh, yang itu. Yes. Oh, aku belum pernah. Dan kalau misalnya kalian tahu di sana sekarang udah hancur lebur. Ya, sebenarnya aku mau berpesta dari mulai hal yang paling sederhana hingga yang spesial. Cuman sebenarnya kita harus langsung ke menu utama sih. Menu utama. Ya, kalian tahu kan menu utamanya apa? Coba itu. Iya. Karena hidangan pembuka udah diambil orang lain. Jadi, kita harus langsung ke menu utama. Ya udahlah. Oke. Ini akan kita lakukan nanti. Cuman aku dengar dan kemarin kita juga udah datang ya ke tempat itu. Di mana ada sebuah pohon yang apa tuh namanya? Aku lupa nama tempatnya. Enggak tahu ya. Itu sanctum yang kita cari kan sih? Atau bukan?
Seharusnya sih iya ya. Sar dan Sanctum. Ya, Sar dan Sanctum. Kayaknya itu adalah sebuah tempat di mana ada sebuah pohon yang sangat besar. Dan ya, seperti ada sesuatu yang harus kita letakkan di sana. Kayak I don't know, kata Noya kayak semacam rune ya kalau enggak salah ya. Iya kan? Hah? Rune. Ya, kemarin sih. Ya, I don't know maksudnya apa. Cuman intinya tempat itu kayak membutuhkan sesuatu yang harus diletakkan di pohon itu. Oke. Okay. Alright. Dan harusnya sih hari ini bakal ada rapat di Asgard yang membahas tentang itu. Jadi mungkin kamu, Tirta, Eve, yeah, dan ya Garok, yeah, kalian mungkin bisa ikutin kita diam-diam ya. Oke. Okay. Intinya okay, nanti setelah ini kita bakal ada rapat di sana. Aku, Feb dan si Naren harusnya ke sana. Cuman Feb enggak tahu nih ke sini nih. Jadi nanti mungkin aku sama Naren bakal langsung ke sana ya. Dan siap, ya, mudah-mudahan informasi ini bakal sangat penting. Oke? Okay? Gitu? Siap. Oke. Okay. Yuk, let's sudah? Go. Gimana? Yuk, okay, kita berangkat sekarang. Baik. Kenapa? Let's go. Ada apa, Ikan? Jangan bawa aku ke tempat Sanctum itu. Oke. Okay. Terus kamu enggak akan ikut kah? Enggak. Aku mau urus urusanku dulu. Oke. Okay. Ya, oke lah. Ya, dari kemarin ini kan seperti ingin melakukan sesuatu, jadi ya sudah kita biarkan, oke? Okay? Siap. Yaudah kita berangkat yuk. Ingat ya, Tirta sama Garok sama Eve, siap, kalian diam-diam untuk ikutin kita, oke? Okay? Oke, okay, siap. Oke, okay, Wan. Let's go, sekarang. Kita persiapkan di bawah. Di mana? Noya. Di bawah. Di sini, di sini. Cepat. Oke. Ada yang bawa? Ada yang bawa? Sosen. Aku bawa nih, aku bawa. Di sini. Begini, turun. Cepat. Satu aja, satu bawa aja. Jangan aja. Kalian jangan satu, Noya, enggak muat satu. Gitu. Minimal 3 lah. Oh, enggak mau. Enggak, itu kenapa ada yang bikin sampai bawa banget itu? Bikin. 3 lah, bikin 3 lah. Sumpah. Siapa yang nutup gue? Buru-buru. Tiga. Tiga. Soalnya banyak. Tuh. Ada satu di sini. Bikin. Gali. Oke, guys, ini kita udah semua. Kita langsung bergegas, kita langsung balik. Ya. Naik. Naik gimana? Cepet. Cak lama banget. Gas. Cepet woi. Siapa yang mau jaga ini ya? Oh iya. Iya, siapa yang jaga? Biarkan gua yang jaga. Kenapa lu? Lu enggak mau ikut? Lu enggak ikut. Edip serius. Aku masih terlalu lemah sekarang. Aku percaya pada kalian. Oke, Dip, gue percayain ini sama lu ya, Dip ya. Gue percaya. Oke, kita percaya sama gue. Jaga Dip, hati-hati. Oke, ini makanan. Oke, guys, aku pengen satu. Apa itu? Tolong jangan ada yang berkhianat di sana nanti. Aman. Pasti. Percayakan aja sama kita. Oke. Kita harus bergegas, Edip. 15 menit dari sekarang lu tutupin itu, oke? Baiklah. Oke. Ayo guys. Ayo cepet guys. Oke. Come on guys. Noya. Sebenarnya apa itu Run? Run. Singkatnya Run adalah penyelamat kita dari kutukan ini. Kutukan yang merajalela di dunia ini. Tapi apakah Ragnarok tahu tentang rune ini? Ragnarok pasti. Karena kalau dipakai sama mereka, rune itu bisa menjadi kekuatan yang sangat
Mahadasyat. Jadi kita gak boleh sampai Ragnarok mengambil rune ini sebelum dari kita. Kalau begitu, jangan sampai Ragnarok mendapatkan rune ini. Kita harus cepat. Iya, itu benar. Hutannya menghilang. Hah? Hutannya menghilang maksudnya? What? Bentar, apa maksudnya? Bawa sana tuh. What the hell? What the heck? What is oh ya, ini tempat apa ini? Tempat jatuhnya meteor. Gue yakin, ini meteor yang tadi lewat pas kita rapat. Apa ini? Apaan? Kok? Guys, ada sepala kalian guys. Seperti ada yang jaga. Dia penjaga dari room. Oke, semuanya kita serang rame-rame. Serang! Ini makhluk apa lo ya? Kenapa dia malah nyerang kita? Gua nggak tahu. Kenapa bisa? Tapi apa kita harus ngalahin dia dulu supaya barrier-nya kebuka, supaya kita bisa dapat rune-nya? Kan ini pemberian dari Dewi. Gua kurang tahu juga, tapi yang jelas sepertinya sih begitu. Kita harus melawan dulu ini. Oke, kalau gitu ya udah kita lawan. Bantuin teman-teman kita. Sebentar lagi 15 menit. Yes. Untung aja. Yes. 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 Oh, oh my god. Bro, let's kita membawa dunia. Yo. Nice. Dengar, bro. Dengan rune ini kita akan membalikkan keadaan dunia, guys.
itu kenapa? Hah? Kenapa itu? Hei, Diablo. 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 Apakah itu lu? Diablo. Kayaknya itu bukan Diablo deh. Oh, wait, wait, wait. Oh, kalau kata-kata nggak cukup, sadar, berarti kita perlu Diablo. Hajar dia ya, sampai ini. Dia pingsan. Sudahlah. Diablo. Ini bukan Diablo. Cuman, men, dia tapi kuat banget, men. Dia kuat banget. Dia kuat banget. Noya, what's kuat the plan, Noya? Diablo, sakit juga. Nggak tahu. Gimana caranya? Oh, shit. Oh, shit. Shit, sakit banget, anjir. Sakit banget. Diablo. Sakit banget. Oh, guys, gimana kita bermain? Gimana ya? Apa? Run dia. Kita coba kepada Diablo. Coba. Kalian tahan dulu. Kalian tahan Diablo. Oke. Aman. Ini sakit banget tuh darah gue. Sadar. Ah, sakit banget, men. Diablo. Gimana cara kita balik Diablo? Sadar Diablo. Enggak bisa, men. Enggak ini. Enggak ini Diablo kuat banget, anjir. Men, dia udah kita pukulin jadi apa-apa, bro. Dia kayak kita mumpung dia kayak enggak ada rasa, bro. Wah, gila sakit lo, cok. Ya, bro. Satu setengah anjing sakit. Dia, bro. Enough. Come on, dia, bro. Wow, ini sakit sih. Guys, sadar ya, bro. Come on. Siapa punya? Sabar. Ini untuk kamu. Dah. Diablo. Lu enggak apa-apa kan? Gua enggak apa-apa. Apa yang telah terjadi? Diablo. Lu ngebunuh Edip di depan kita. Gua bunuh dia. Iya, itu betul. Lalu bagaimana dengan Runya? Apakah kita berhasil mendapatkannya? Kita berhasil. Rune ini telah kita dapatkan untuk kita. Tapi gimana dengan Edip? Gua gak ada niatan buat bunuh dia. Gua salah, Noya. Gua mau ketemu Edip. Oke, kita bahas ini nanti, oke? Yang jelas, kita urus Rune-nya ini dulu, oke? Kita udah dapetin. Oke, let's go. Terpasang. Dan apa yang terjadi? Wah. Coba deh bunuh deh. Tiba-tiba pohonnya berdaun. Pohonnya mekar. Pohonnya hidup lagi. Aku merasakan. Aku merasakan ada yang perubahan di dunia ini. Tapi apa perubahan itu, Nopi? Aku nggak tahu. Tapi yang jelas sesuatu ada yang berubah. Entah itu kebaikan atau keburukan, tapi yang jelas ini demi kita semua. Thank you.